Selamat siang, Pak Kadis. Selamat siang. Pak Kadis, bisa dijelaskan nggak operasional kereta api ini? Kenapa satu kali saja? Apa tidak diusulkan itu dua kali? Atau bagaimana di dalam satu minggu ini? Terima kasih. Untuk operasional kereta api, Sawahlunto tersedia satu lokomotif uap B1060 Mak Itam. Adapun rute perjalanannya, kita melakukan satu kali satu minggu. Tepatnya jam 10 setiap hari Minggu. Khusus selama libur Lebaran, kita melakukan tiga kali hari Minggu saat ini, termasuk Selasa depan dan juga Minggu sekali lagi. Jadi selama libur Lebaran, itu akan melakukan tiga kali perjalanan. Dan untuk perjalanan sendiri tidak bisa dilakukan setiap hari, karena informasi dari kawan-kawan di Purinfoa PT KAI Sumatera Barat itu nanti tidak akan merusak peralatan daripada Mak Itam itu sendiri. Jadi kita mengupayakan sekali operasional, sekali istirahat untuk Mak Itamnya. Demikian. Untuk tiket berapa, Pak? Untuk tiketnya kita memberikan tiket sebesar Rp50.000 per orang. Jumlah penumpang satu gerbong? Jumlah penumpang kita lihat itu maksimal 30 orang dengan jumlah gerbong kereta sebanyak satu gerbong kereta. Kita nggak bisa menambah kereta penumpang karena memang kekuatan daripada Mak Itam sendiri itu terbatas karena memang merupakan lokomotif yang sudah cukup berumur lah, sudah cukup lama. Selain untuk penumpang, keselamatan penumpang. Kita menghimbau kepada penumpang silakan berlibur ke Sawahlunto, salah satunya dengan menikmati kota tua, baik itu melalui museum kereta api dan juga kereta api Mak Itam, dan juga silakan liburan. Yang jelas, lakukan liburan di Sawahlunto adalah liburan tanpa macet. Karena bisa dipastikan untuk kota Sawahlunto liburannya tanpa macet dan juga dengan begitu banyak objek-objek museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan. Nah, dari sampai saya ungkapinnya itu cukup banyak juga menambah kasana keilmuan kita tentang sejarah Sumatera Barat pada umumnya dan juga sejarah Sawahlunto pada khususnya. Untuk tiket itu, booking tiket gimana, Pak Prosedurnya? Untuk tiketnya bisa dilakukan melalui Dinas Perhubungan, ya, atau juga melalui tiketing yang berada di depan pintu gerbang museum kereta api. Oke, terima kasih. Ya.
Pak boleh ya, Pak? Pak, sebentar boleh nggak ya? Saya wawancara anaknya boleh? Saya wawancara anaknya boleh? Gimana rasanya naik kereta api? Enak. Gimana? Enak. Enak? Iya? Iya. Apa? Gimana rasanya? Senang, Om. Hah? Senang, Om. Mau naik kereta api lagi? Mau ya, bagus. Oke, siapa namanya? Adit. Mantap. Oke, mantap ya. Coba mana mantap? Mantap, Om. Oke. Keluarga? Ya, keluarga. Bisa saya wawancara apa tuh? Ah, kakak aja bicara. Oke. Wawancara, sama Om nih. Iya, siapa ya? Boleh ya? Ya, yaudah. Boleh. Wawancara sama Om nih, masuk. Ya? Ade, ade. Ya, berani ya? Ade, ade. Halo, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya, sebentar. Saya tanya-tanya aja. Oh, iya. Iya. Sini, ada yang masuk gak? Hah? Sini. Gimana? Oke, sini aja, sini aja. Namanya siapa? Tiara. Tiara. Iya, Tiara. Gimana? Tadi naik kereta api ya? Iya, naik. Terus gimana? Apa yang dirasakan dari kereta api? Seru sih, kayak... Sambil jalan boleh? Boleh, boleh. Ya. Kayak ngelihat kereta api lama gitu kan, ada uapnya banyak banget. Si adanya dari mana nih? Dari Padang. Dari Padang. Iya. Pernah naik kereta api ini? Belum. Belum ya? Baru kali ini ya? Nah, cerita dikit dong, gimana? Agak cerita. Ngeri juga soalnya jalannya agak ngaret-ngaret sedikit kan, mungkin karena kereta api lama juga kali ya. Ya. Tadi ada rasa takutnya? Dikit, karena masuk lubang hitamnya kan. Oh. Iya. Kenapa? Emang karena takutnya kenapa? Lubangnya kan kayaknya sempit gitu ya, kecil, jadi karena gelap juga. Gelap. Ya, apa lagi? Ada apa, kenangan apa yang didapat dari kereta api? Pengalaman baru aja gitu. Pengalaman baru. Tadi asik gitu ya. Asik ya, tapi ya, harapannya gimana nih? Hmm? Harapannya gimana? Harapannya bisa, mungkin wisatawan bisa lebih banyak lagi. Lebih banyak gitu, lagi ya. Kan mungkin ini satu-satunya di Sumbar kali ya, kami. Gimana? Ya, dekat aja. Satu-satunya di Sumbar mungkin ya, kereta api yang lama ini. Apa kira-kira yang kurang dari apa yang ada lihat tadi? Yang kurang, mungkin gerbongnya kurang banyak kali ya, mungkin biar bisa lebih banyak lagi. Lebih banyak gitu ya. Dan mungkin jadwalnya diperbanyak lagi, soalnya kan... Ini satu kali ya? Hah? Katanya satu kali ya? Iya, katanya satu kali itu, nanti ada jadwalnya lagi. Mungkin bisa setiap hari,